Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lina Serlina Sepandan Tusias. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku bakal bikin battle atau mengulas dan membandingkan tentang dua produk, yaitu Maybelline Super Stay Matte Ink dan Vocalur Matte Lips gitu ya teman-teman. Dan ini dia. Nah, ngelopek gini. Kira-kira udah diapain aja nih bibir? Udah diapain aja nih si lipstick di bibir? Sampai hasilnya kayak gini. Nah, buat kalian yang penasaran, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian sudah melakukan hal yang berikut ini ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan membandingkan dua buah produk lip cream. Ini adalah dua-duanya matte lip cream. Yang satu adalah dari Maybelline dan yang satu lagi dari Vocalur. Oke, tidak lain dan tidak bukan, produk yang akan aku bandingkan adalah yang pertama ini dia. Ini adalah Maybelline Super Stay Matte Ink. Ini shade-nya yang nomor 80 ruler. Dan satu lagi adalah produk dari Cina, brand Vocalur. Ini Matte Lips Vocalur. Jadi ini adalah Vocalur Matte Lipstick, lip cream. Intinya lip cream matte dari Vocalur. Tapi di sini tulisannya Matte Lips Vocalur gitu ya. Ini yang nomor 1 Coquelicot. Oke, tanpa berlama-lama lagi lah, gak usah banyak basa-basi, lama langsung aja kita aplikasiin, langsung kita bandingin di bibir kayak gimana. Aku gak akan nge-swatch karena dua produk ini dua-duanya sama-sama udah aku review di video sebelumnya. Jadi ini semacam ulasan lebih dalam atau ulasan pembanding antara ulasan yang satu sama ulasan yang lainnya. Jadi aku udah mengulas dua produk ini dan sekarang aku bakal mengulas kira-kira mana yang performanya atau yang mana yang lebih worth it buat dibeli gitu ya. Langsung aja di sebelah sini, ini adalah kiri aku gak tahu di kalian kiri atau kanan. Dan ini adalah kanan aku gak tahu itu kiri atau kanan di kalian. Jadi yang sebelah sini aku bakal pakai Maybelline yang dan yang di sini aku bakal pakai Vocalur ya. Sekarang giliran yang Vocalur. Warnanya emang bener-bener beda sih, tapi gak apa-apa lah ya. Aku ini adalah tipe orang yang kalau pakai matte lip cream itu kayak super hati-hati karena sedikit susah dihapus ya biasanya. Kalau kalian gimana, masih tetap barbar kayak biasa aja atau lebih berhati-hati? Silahkan tinggalkan komen ya. Oke, udah kiri kanan warnanya beda. Oh, yang Vocalur kurang rapi nih aku pakainya. Oke, nggak apa-apa. Aku lupa tadi mic-nya belum kepasang barusan. Jadi semoga audionya nggak ini ya, nggak jauh beda atau nggak jelek-jelek amat. Semoga ya minimal sama lah ya audionya sama waktu aku pakai ini. Oke, ini dia hasilnya. Dan untuk teksturnya sendiri mereka sama-sama lengket. Menurut aku pribadi, skala lengketnya ini dua-duanya sama-sama. Ya kalau misalnya 1-8, satunya lagi juga 8. Jadi lengketnya ini sama, bener-bener sama.
Tapi aku bakal katup-katup terus karena biasanya matte lip cream itu kalau yang teksturnya lengket dan dikatup-katup terus, dia itu biasanya bikin si lip creamnya nempel ke bagian yang lain sampai bagian yang satunya itu dia bakal bolong gitu, kayak udah ngelopek gitu. Jadi kita lihat dari kedua produk ini kira-kira mana yang bakal ngelopek dan mana yang enggak, ataukah dua-duanya ngelopek atau dua-duanya enggak ngelopek gitu ya. Oke, cukup, dan ini dia hasilnya. Bentar ya, aku deketin. Yang Vokalure dia ngelopek bagian sini. Sedangkan yang Maybelline dia enggak ngelopek sama sekali. Untuk harganya sendiri kalian pasti udah tahu karena Maybelline ini sekitar berapa gitu aku lupa, dan yang Vokalure ini cuman 20 berapa ribu sekian gitu. Oke, gini. Lumayan banyak ya ngelopeknya. Lah, kalau udah ngelopek segede gini gak adil ya. Oke, aku bakal ngetes pakai makan aja. Ini masih makanan sisa video sebelumnya. Mohon maaf. Langsung aja kita makan. Aku mau minum dulu, kayaknya aku kebanyakan ini deh. Kalau muncrat ke atas. Oke, langsung aja kita makan. Bisa kalian lihat nih, aku tadi lupa nyoba transfernya. Di ini sama-sama transfer ya. Jadi intinya sama-sama kayak nempel gitu. Dan ini dia setelah aku makan. Bisa kalian lihat yang Vokalure ini bener-bener udah kayak hilang banget tengah-tengahnya gitu. Sedangkan yang Maybelline dia itu masih ada di bagian tengahnya sedikit, walau udah ngelopek-lopek, tapi bagian ujungnya atau bagian garis luar bibirnya dia sama-sama lagi stay. Kayak gini. Oke, jadi ini udah kayak gini, dan sekalian aku mau ngehapus bibir, aku bakal ngetes gimana bisakah dia dihapus dengan menggunakan tisu basah. Pertama stepnya adalah kita pakai tisu basah dulu. Langsung aja ya. Ih, sakit, lumayan sakit sih. Karena dia kayak nempel banget gitu loh. Iya. Wow. Yang tengahnya sih dua-duanya bisa ya. Oh, ternyata yang Vokalure bisa dihapus dengan menggunakan tisu basah. Walau masih ada kayak sisa-sisa merah gitu. Kita coba yang Maybelline. Ternyata yang Maybelline juga bisa. Cuman yang Maybelline sedikit lebih sulit dan perlu gosokan yang lebih kuat daripada yang Vokalure gitu ya teman-teman. Satu hal lagi yang harus kalian ingat adalah kalau kalian pakai matte lipstick, matte lip cream atau pokoknya produk bibir apapun itu, pastiin kalian bersihin sampai benar-benar bersih dan gak ada produk yang tertinggal sedikit pun untuk menghindari bibir menggelap atau lebih gelap dari sebelumnya. Yang tadi yang gak gelap jadi gelap, yang udah gelap makin gelap gitu ya intinya kayak gitu. Karena sebenarnya produk warna bibir yang tersisa di bibir itu
yang nggak bersih kalian angkat atau kalian bersihin, itu bisa membuat bibir kalian menjadi gelap gitu ya teman-teman. Ingat itu, ingat. Pokoknya habis ini juga aku bakal bersihin, ini kan udah pakai tisu basah aja nih. Nah, aku sekarang langsung bakal bersihin pakai Garnier Micellar Water, terus aku bersihin pakai Cosrx Low pH First Milk Gel Cleansing, kalau nggak salah namanya itu. Baru aku pakai facial foam gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan yang paling penting, semoga video ini tidak memberikan efek buruk buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.